Menjelang bulan puasa Ramadan, stok gas LPG di Kabupaten Landak masih relatif aman. Pasokan gas dari Pontianak ke daerah kabupaten diharapkan terus lancar hingga Idul Fitri. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG, Mustaqim, mengatakan tidak ada pengurangan pasokan gas LPG dari Pertamina. Pasokan gas LPG subsidi ukuran 3 kg dalam satu pekan, 1-2 kali datang dengan total sebanyak 2.240 tabung gas per bulan. Harga di pangkalan sebelumnya Rp18.500 per tabung, sekarang naik menjadi Rp20.000 per tabung. Untuk stok tabung gas bright gas 5 kg juga aman. Sekarang lancar-lancar saja, malahan sekarang tuh daerah Ngabang banjir gas 3 kilo. Kalau di tempat saya 1 bulan 8 kali pengiriman, 1 kali 1 minggu 2 kali datang, turunnya separoh 280. Stok gas LPG subsidi dan non-subsidi di Kabupaten Landak diharapkan tetap aman hingga Idul Fitri karena kebutuhan masyarakat akan meningkat saat hari besar keagamaan tersebut.